Insyaallah kita dapat mempertahankan kursi Barisan Nasional sebab kita mempunyai ejen tera yang telah bersiap sedia di semua level, daripada cawangan, daripada pusat daerah mengundi sehinggalah kepada peringkat parlimen. Begitu juga di peringkat Dewan Undangan Negeri. Di tiap-tiap Dewan Negeri dah ready dengan jentera-jentera parti yang kuat, bukan satu hari, bukan dua hari, kita dah buat lama jentera masing-masing. So, jentera inilah yang sebenarnya yang boleh memperkuatkan parti Barisan Nasional untuk menang dalam pilihan raya. InsyaAllah semua kami dapat mempertahankan kursi dan insyaAllah kursi ini jumlah undi akan bertambah. Saya melihat yang penting sebagai calon, kekuatan bergantung kepada jentera parti. Kalau kita tengok hari ini, dah terbukti bahawa jentera parti Barisan Nasional yang diangkuti kursi Barisan Nasional Dato' Dek di Perantara ini, saya yakin bahawa saja 3 kursi hak milik Barisan Nasional pada 9 bulan ini. Apa yang saya minta supaya engagement kepada pengundi-pengundi itu harus kita perketat dan perkuatkan. Karena kita yakin kalau JR, kalau pemuda, gerak kumpul dengan IT daripada Puteri bekerja sebagai satu pasukan, kita dapat menapasi, dapat engagement dengan pengundi, saya ingat tak ada masalah untuk Dewan Penerang, Parlimen Perantara dan Perdu untuk mendapat kemenangan dengan bukti yang lebih besar sekali ini, insyaAllah. Itu harapan kita, insyaAllah mudah-mudahan majoriti tetap bertambah untuk Barisan Nasional. Saya selaku seorang wanita, membawa seorang wanita tapi membawa seorang Barisan Nasional itu sendiri, atas mandat diberikan, terima kasih banyaklah yang pertamanya. Nadi wanita Nadi Tenggerau itu terus nak diteruskan. Ya. Hasrat dalam negara kita adalah memajukan wanita itu sebagai Nadi negara, sebagai tonggak masyarakat. Jadi saya membawa satu suara bahawa wanita itu perlu kuat untuk membangunkan masyarakat keseluruhannya, termasuk lelaki pun. Makanya hari ini saya berhasrat sangat-sangat, berazam sangat-sangat untuk kita pasti menang.